Sorry Cup Tailover, balik lagi dalam jalan-jalan online bareng sama Tourism Authority of Thailand, Wisata Thailand. Nah, buat teman-teman yang baru masuk channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dulu dan juga follow Instagramnya @wisatathailand, karena kita bakalan jalan-jalan online setiap minggunya untuk eksplor tempat-tempat baru yang tentunya asik buat dikunjungin. Jadi hari ini mau kemana? Langsung aja, check it out! Kita udah sampai, jadi ini adalah Chatuchak Park. Jadi kalau misalnya kalian naik BTS itu turunnya di BTS Mochit atau bisa turun ke MRT Chatuchak. Oke, jadi seperti biasa kita tuh harus check-in dulu. Kita check-in dulu sebelum masuk di area apapun yang ada di Bangkok Thailand. Terus ini dia tempat yang bakal kita olahraga pagi ini. Langsung lihat tempatnya kayak gimana. Sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Okay. Jadi kita lagi ada di Chatuchak Park. Chatuchak Park ini tuh gedenya 30 hektar. Jadi buat teman-teman yang mau olahraga, terus biasanya dulu sebelum ada corona tuh banyak banget aktivitas olahraga yang dilakukan. Seperti ada yoga, ada kelas-kelas juga yang biasa dilakukan. Jadi banyak banget aktivitas olahraga yang ada di sini. Nah, selama corona ini yang aku lihat adalah aktivitas di sini tuh tetap ada, tapi sangat minim dan semua orang tuh masih PSBB. Dan juga semua orang itu masih social distancing. Gak ada orang lari bareng-barengan 2-3 orang atau berkumpulan dalam satu grup. Mereka lari jaraknya itu jauh-jauh banget, lebih dari 2-3 meter. Karena ini Chatuchak Park, temanya adalah memang park. Jadi itu memang dikhususkan tempat yang bagus selain untuk berolahraga, berkumpul, tapi juga buat foto-foto. Banget. Ini bisa banget kalian masukin ke bucket list kalian. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian datang ke Thailand, kalian bisa cobain juga. Karena selain bisa olahraga di tempat yang terbuka dan enak, kalian ke Chatuchak Winter Market tuh kayak cuma 15 menit gitu. Jadi abis olahraga, bisa jalan kaki dan kita sarapan di Chatuchak Winter Market. And a sparkly shimmer on our skin. Gimana kalau ke Chatuchak Park bisa nggak dijadikan next destinasi wisata kalian kalau misalnya suatu saat kalian datang ke Thailand? Nah, buat teman-teman yang baru masuk YouTube channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu dan juga follow Instagramnya @wisatathailand, karena kita bakalan jalan-jalan setiap minggunya yang seru-seru. Kalau misalnya kalian punya tempat yang pengen kalian explore tapi kalian nggak bisa datang, kalian bisa komen apapun di bawah ini. Siapa tahu di jalan-jalan berikutnya kita bisa nyamperin buat kalian. Dan I'll see you in the next video. Sorry, bye-bye.